Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat servis di mana saja berada. Kali ini saya mau mencoba memperbaiki sebuah digital ya, set top box digital yang katanya set top box ini kalau dinyalain suka pindah-pindah channel sendiri ya. Ini malah digitalnya sudah dibongkar-bongkar sendiri mungkin sama yang punya atau sudah diservis ke teknisi juga saya kurang tahu. Ini sudah cuman dimasukin ke kantong plastik begini ya sobat ya. Aduh, ini bautnya pada hilang enggak ini? Ini mau coba saya koneksikan dulu ke TV portable ya. Dan saya mencobanya juga tidak bisa pakai gambar soalnya saya nggak bisa pakai antena biasa di sini ya sobat ya. Oke ya sobat ya, ini sudah tak koneksikan masuk ke TV portable, juga sudah saya persiapkan untuk AV inputnya ya. Ini ya untuk tutup depannya, ini untuk panel digital metric Apple HD ya, TV Beta 2. Dan ini setelah saya amati ini sepertinya sudah dilakukan pembongkaran. Ini untuk kapasitor Elko ini juga sudah dilakukan penggantian. Ini ada dua buah ya. Biasanya kerusakan kalau channel pindah-pindah sendiri itu biasanya berada di panelnya ya sahabat. Tapi seperti apa ini mau tak coba dulu. Mau coba tak culakkan dulu. Sepertinya sudah ada tulisan port ya. Itu kelihatan port. Nah, itu sudah masuk ke angka, tapi mana ke layarnya kenapa tidak tampil ya? Oke, mungkin ininya terbalik. Kita balik dulu. Waduh, susah sahabat, maaf ya. Oke, sahabat. Itu sudah masuk. Nah, seperti itu penampakannya ya sahabat ya. Jadi channelnya pindah-pindah sendiri dengan cepat sekali ya. Itu dari angka 1, 2, 3 dia cepat sekali berpindah-pindahnya ya. Dan ini juga untuk tampilan digitalnya di depan ini untuk layar panelnya ya. Tuh angkanya berpindah-pindah ya. Coba kita lihat penampakan bawahnya ya. Oke, ini bawahnya sepertinya sudah pernah di solder-solder ya sahabat ya. Oke, ini mau saya ukur-ukur untuk ini ya, switch-switchnya ya, untuk tutupnya ini normal atau tidaknya. Nanti kalau tutupnya ini normal akan saya cek untuk bagian panel digitalnya ya sahabat ya. Tadi sudah sempat saya cek untuk ini masing-masing switchnya ya, switch panelnya ini ternyata ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada sekitar 8 ya. Ini ya tutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 ternyata normal semua ya, belum ada yang short ya. Ini biasanya kalau kita tempelin begini ya dari kanan ke kiri ini tanpa kita pencet untuk switchnya di sini terhubung ya kalau yang sudah short ya. Ternyata ini masih normal semua alias belum short. Jadi saya mencurigai untuk panel digitalnya ya. Ini mau saya cabut dulu. Nah, oke ya sahabat servis, ini sudah saya cabut untuk digital panelnya ya. Nanti mau coba tak jaringan cabutan. Ini sebelumnya mau coba saya tes dulu untuk digitalnya tanpa panel. Ini sudah saya colokkan. Coba kita lihat untuk tampilan di layarnya. Untuk mengetes tanpa panel ini normal atau tidak. Oke ya, itu sudah tidak bergeser-geser lagi ya. Ini coba mau saya pencet tombol menu.
normal. Coba kita pencet tombol OK. Normal ya sahabat ya. Oke, ini mau tak carikan dulu untuk panel digitalnya ya, siapa tahu ada yang bisa ya. Soalnya untuk merek metrik ini saya lagi nggak ada ya. Kalau punya bekasan yang sama mereknya mungkin sama persis ya sahabat ya. Oke, mau tak cari dulu. Ini ya sahabat ya, saya dapatkan ini punya apa namanya, set top box merek Primasat ya. Oke sahabat, ini sudah saya cabut untuk panel digitalnya ya. Tapi ini untuk penampakannya agak berbeda ya dengan yang digital aslinya. Di sini ada dua titik ini kelihatan. Ini titik lampu sinyal sama lampu power kalau di digital merek Primasat ya. Dan ini yang orinya punya metrik. Oke, ini mau coba tak pasangkan dulu ya. Mudah-mudahan bisa berhasil ya. Sudah selesai tak pasangkan. Mau coba saya culekkan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil ya sahabat ya. Nah, itu sudah keluar tulisan buat. Nah, ini untuk penampakan di layarnya. Masih loading. Oke sahabat, sepertinya belum ada pergerakan untuk pindah-pindah ya. Ini sayang remote-nya nggak dibawain, jadi saya tidak bisa mencoba pakai remote ya sahabat ya. Tapi itu sudah tampil untuk angkanya 0002 ya. Oke, coba saya balikan. Itu ya sahabat ya, coba mau tak oper dulu. Itu nomor 1. Oke, 24. Oke, ternyata normal. Coba saya pencet tombol OK. Normal. Ini untuk volume plus, volume min. Ternyata untuk panelnya masih nomor normal semua ya. Ini coba pencet tombol power. Oke, dia off. Dan di sini untuk lampu ini juga berfungsi ya. Nggak tahu untuk lampu sinyalnya ya sobat ya. Ini untuk lampu powernya sangat-sangatlah berfungsi. Di sini terlihat ada tombol hijau ya. Atau mungkin ini terbalik atau tidaknya saya juga kurang paham ya sahabat ya. Kali nanti kita tes saja di tempat yang punya digital ini ya, karena di sini saya tidak bisa untuk mengetesnya karena tidak ada antena ya. Saya cuma pakai parabola ya. Oke ya sahabat servis, ternyata betul ya kecurigaan saya, kerusakan ini berada di panel digitalnya ya. Ini yang menyebabkan gambar pindah-pindah channel sendiri ya, ternyata berada di digital panelnya ya, bukan di switchnya ya. Yang seperti biasa itu kan di switch-switchnya ini yang rusak. Dan ini kalau ini saya tidak tahu, mungkin di teknisi sebelumnya atau justru yang punya sendiri yang bongkar-bongkar ini pernah diganti, mungkin karena sudah melempung atau gimana ya. Oke ya, mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bermanfaat untuk Anda semuanya ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe untuk bantu subscribe di channel Ridun Service ya. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak tutur sapa kata yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.